DSLR. Wih, kamera nah. Ih. Enggak buka Facebook teh IG kenapa? Oh. Biasa kurang gaul, guys. Atur nuwun. Selamat jalan ya. Siap-siap. Hati-hati pokoknya. Atur nuwun kita. Ya guys, kita menuju ke pantai Sawarna. Kita mau paling istirahat dulu sebentar lah. Udah mau adzan dan zuhur, guys. Nah, nanti di sana kita makan enak lah. Maaf, videonya nggak saya liatin lagi makan. Soalnya itu makanannya nggak enak, guys. Gak enak guys. Seger, bau meme. Jadi nanti kita itu makan, video saya nanti dilewatan, gak bakal dilihatin makannya apa, nasinya apa, putih atau kuning atau hitam tuh gak tahu, guys. Ya intinya itu makan pokoknya, guys. Ya nanti makannya udah beres sholat baru kita makan. Pantengin terus, guys, video saya. Atau bulan depan kayaknya, soalnya ada yang ceroboh, ada yang longsor, ya mungkin tahun depan lah insya Allah kita lanjutin ke warna ya, tiga pantai itu. Kita baru lewatin dua pantai, yaitu pantai Citebus sama Karanghau. Jadi kita sawarna cancel dulu aja, ada longsor, guys. Ada trouble di jalan biasa, gak tahu kenapa. Ya mungkin alamnya lagi gak sehat, guys. Oke, guys, kita ke Sawarna gak jadi. Ini kan udah putar balik. Jadi kita lihat pemandangan aja di sini. Kita lihat. Ya lumayan bagus. Ini bagus. Atau kapal itu nggak tahu. Jadi
Hujan mulut sih, jadi ya tanah cepat longsor. Tapi kita lumayan seru lah. Kita lihat pemandangan yang di depan aja. Lumayan bagus di sana. Mantap penuh pemandangan. Kenapa guys? Itu namanya Panorama Beach. Namanya di sini itu Panorama Beach. Tadi ada namanya di sana Panorama Beach. Namanya. Sebelum Sawarna. Masih jauh sih Sawarna. Ada pas tanjakan keempat kan Sawarna. Tanjakan keempat. Panorama Beach namanya. Indah guys, indah bener. Dan Dan. Gimana Dan buat kesan-kesan kita di jalan ini Dan? Gimana keseruannya Dan? Kesan-kesannya lumayan ramai lah. Menghibur. Kalau bisa mah yang jauh Sumatera. Nanti itu kalau misalkan saya punya rezeki lagi guys, kalau misalkan saya lagi memble ya apa kerja enggak, paling adalah sampingan kalau misalkan kita ada yang meninggal kita dapat biomed, dapatnya itu mie nabati kerupuk, kita jual lagi jadi uang, kumpulin biar banyak baru main lagi. Saya lapar guys. Yang lain sudah makan, saya belum. Warungnya tutup, guys. Kita main udah kenyang, guys. Tapi satu agak membagel di hati gitu, kan. Sawarnanya belum, guys. Sudah kita pulang dulu aja lah. Kita nikmati perjalanan lagi, ya. Ini rendah banget di sini, guys. Nah, enggak karuan. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Everybody's watching her. She's looking like baby. Jadi kita lihat pemandangan aja di sini. Sekitar ini ada. Ya lumayan bagus, benar bagus. Mungkin hari esok atau bulan depan, tahun depan, selalu saya punya umur, saya akan menepati janji saya, insya Allah ya, insya Allah itu juga paling kira-kira. Lebarannya tahun depan, nanti lusa atau apa itu nggak tahu. Kemudian kita lihat di pemandangan sini. Kemarin itu bagus pemandangannya. Guys, sekarang kita ada di pantai Bang Bagan. Lumayan aneh sih namanya Bang Bagan, pantai Bang Bagan. Masih dekat sama Karangkobar. 2 kiloan jauhnya sama Karangau. Warna gak jadi, itu jadi Bang Bagan. Pantai Bang Bagan. Aneh guys, namanya itu Bang Bagan. Ini lumayan. Di sini itu tempatnya petani carikan
cari nafkah lah. Karena banyak perahu nelayan. Udah maghrib gitu guys, padahal ini baru jam 4. Mendung banget di Cianjur.